Anginnya besar banget ya Allah. Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan di Keraton Kasepuhan. Yang mana ini adalah kali keduaku berkunjung ke sini seumur 22 tahun hidupku tinggal di kota Cirebon ini. Oke, let's go. Jadi di sana gak ada. Di sana ada singa. Where singa? Itu dari kayu. Udah rusak. Yes, this is Pagelaran. Pagelaran, bangsa Pagelaran. Dia udah gak ada airnya sih. Ih, ada embe. Balik gak ada. Itu keluarnya dari mana deh? Ya tadi situ ke itu apa namanya jalan apa sih? Ya pokoknya keluar ke situ. Hingga ke singa. Thank you.
tadi aku udah jalan-jalan keliling-keliling dan lihat-lihat, dan sekarang aku sedang lagi ada di apa tadi namanya, Bangsal Pagelaran. Capek sih lumayan, dan cukup luas juga Keraton Kasepuhan, banyak banget tempat-tempat yang tadi aku belum lihat, aku belum kunjungin karena banyak orang juga, banyak wisatawan juga yang datang ke sini dari luar kota. Ada yang kayak ya ziarah juga ke apa? Ziarah apa ya namanya? Pokoknya itu deh, ke Cirebon. Jadi kayak mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Cirebon, kayak Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, terus Makam Sunan Gunung Jati, dan ada satu lagi tempat yang belum aku tunjukin di dekat sini, di Keraton Kasepuhan, dekat enggak jauh, itu namanya Masjid Agung Cipta Rasa. Masjid Agung Cipta Rasa itu juga salah satu masjid bersejarah di Cirebon. Jadi Keraton Kasepuhan ini itu dulunya namanya Keraton Pakungwati. Nah, Keraton Pakungwati terus udah gitu pas zamannya cucunya Sunan Gunung Jati berubah jadi nama Keraton Kasepuhan, karena pada saat itu saudaranya itu apa siapanya gitu deh itu mendirikan keraton yang satunya lagi namanya Keraton Kanoman. Oleh karena itu ini berubah nama menjadi Keraton Kasepuhan, dan sultannya bergelar Sultan Sepuh, sedangkan yang di Kanoman bergelar Sultan Anom. Jadi di Cirebon itu ada 3 keraton. Yang pertama itu yang keraton yang paling tua itu ya ini, Keraton Kasepuhan. Dan yang kedua adalah Keraton Kanoman, dan yang terakhir itu Keraton Kacirebonan. Oke, habis ini mau kemana ya? Aku juga nggak tahu sih mau kemana lagi. Mungkin cuman mau keliling-keliling, jalan-jalan ke tempat, nggak tahu ke tempat mana. Tapi yang pasti nanti aku bakal tunjukin Masjid Agung Cipta Rasanya. Oke. Nah, ini dia Masjid Agung Cipta Rasa. Ini biasanya rame banget nih pada hari-hari tertentu. Hari Jumat. Nah, Masjid Agung Cipta Rasa. Ayo jajan. Boleh masuk kan, Dek? Boleh masuk enggak sih? Boleh. Hah? Boleh. Terus kalau udah enggak boleh kan? Jajan apa deh? Iya. Ini biasanya di tempat ini ada muludan. Oh, jadi ini. Kok bisa nih? Perasaan tempatnya kalau nggak ada muludan kecil-kecil aja je. Tapi kok bisa muat ada ini dan ada itu. Iya. Lihat coba, cuma sepluk segini. Ya kan? Tempatnya cuma ngomong dong. Ya enggak, pakai kameranya gitu ya. Ngomong dong. Iya, sabar. Ini adik satu nih. Rewel amat. Tadi parkir mobil di mana? Panjang. Kan enggak pakai mobil, Dek. Tadi parkir mobil di mana? Pakai portal, coy. Apa? Beli apa? Ini tadi di sebelah sana. Duh ya, duh, ente tuh bolak-balik. Ya makanya jalan ke sana sampai ke BAT dibilang. Itu tuh yang tadi yang ke kelenteng, kelenteng itu tuh mau beli itu Thai tea. Apa? Ada enggak? Beli apa, Dek? Ini Mamang Martabaknya langganannya Pak. Jangan nanti Mamangnya viral. Beli apa? Tinggal apa aja itu, Pak? Ayam. Ayam berapaan? 2.000-an. Beli berapa? Beli 3. 3 deh. Ayam semua tah itu? Iya, aslinya ayam. Ya udah. Bakal langganannya pas.
Kelompok sedih gak? Oh. Iya, Neng. Foto lagi, Neng. Nama kirim mah udah viral. Ini masih di Kasepuhan, di sekitar Kasepuhan. Banyak orang jualan di sini, coy. Ada yang jual cireng, aci digoreng, ada yang jual betogar, ada yang jual taiti. Ada yang jual apa itu? Itu martabak mini, itu langganan Paris sama. Oh, itu martabak mini. Dan itu apa itu? Bukan. Oh man. Ada lagi yang jual Thai tea. Dan kita membeli cireng jam berapa? Ya, hampir mau beduk. Dan Anda tahu kan Cirebon itu super duper panas. Aduh, pantatnya mamangnya terekspos. Jualan ramai. Tadi juga di depan keratonnya banyak orang jualan juga. Tapi ini udah rada siang. Oh my god, ya di jangan mau isinya spam. Oh my god, oh my god. Tai itu tai ti. Mana? Itu tai ti. Tai ti. Itu. Mau tak? Tapi saya enggak suka tai ti. Mumpung lagi baik loh ini ya. Oke, sampai di sini vlog hari ini. Udah mulai panas. Dan sekarang aku mau tanya pulang, bye. Tunggu lagi.